Jadi gini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, sebenarnya kita ini yang ada program pemerintah pusat itu kita meningkatkan populasi sapi di Indonesia. Tapi karena kita ini tidak punya sapi yang untuk dipotong, kita punyanya sapi perah, sehingga ya kita konsentrasi untuk mengembangkan sapi perah ini. Tadi memang kita untuk target acceptor kita memang masih rendah 62%, tapi target kebuntingan sudah mencapai 100% lebih. Mudah-mudahan dengan melebihi target ini ya saya berharap susu lebih banyak lagi. Kalau susu lebih banyak lagi, sebagaimana yang saya katakan tadi, selain kita kerjasama dengan industri, dengan loper-loper susu atau koperasi, kami juga mempunyai program ingin mengolah susu ini menjadi suatu pakan yang mempunyai nilai tambah, entah itu keju, entah permen.